Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan Lisa Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep ayam kentang masak kecap, simple dan gampang. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya: ayam, kentang, bawang merah, bawang putih. Ayam yang sudah kita cuci bersih, kita potong sedang memanjang seperti ini atau sesuai selera kita. Kentangnya kita kupas sampai bersih. Setelah dikupas dan dicuci, kita potong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Bawang putih diiris tipis. Bawang merah diiris tipis. Ayam yang sudah kita potong, kita bumbui 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh tepung maizena, 1 sendok teh lada putih bubuk, 1 sendok teh kecap asin. Aduk sampai merata dan diamkan selama 10 menit. Setelah bahannya sudah siap semuanya, panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum. Tambahkan kentangnya. Tambahkan pula daging ayam. Aduk-aduk supaya harum baunya. Tambahkan air secukupnya. Bumbui 1 sendok teh kaldu ayam, 1/2 sendok teh garam, 3 sendok makan saus cabai, 2 sendok makan kecap manis. Aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur dan meresap. Kemudian ungkep selama 10 menit atau sampai matang. Kentang ayam masak kecap pedas, simple, gampang, gurih mantap, sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.